Halo guys, kembali lagi dengan gue Vandev. Dan dalam video kali ini gue bakal lanjutin pembuatan game Zimba gue yang part keduanya. Nah, kalau kalian belum nonton part satunya, kalian tinggal cek aja nih, linknya udah ada di deskripsi. Nah, di video kali ini gue pengen lanjutin part duanya. Di game gue juga udah melakukan beberapa finishing supaya gamenya cepat selesai dibuat dalam hanya 2 part saja dan publis ke itch.io. Nah, kalau kalian penasaran pembuatannya, langsung aja nih simak ke videonya. Oke, untuk pertama-tama gue berpikir keras apa yang gue lakuin dalam meningkatkan game gue. Dan akhirnya gue menemukan ide untuk mencari bugnya. Ya, mungkin kalian berpikir bahwa mencari bug itu gak meningkatkan kualitas game sebesar itu. Paling hanya beberapa orang aja yang mengalami bug game. Eits, tapi tenang dulu. Mungkin kalian ada benarnya, tapi sebenarnya yang gue mau tingkatin itu adalah kualitas gameplaynya, bukan grafik maupun mekaniknya. Supaya orang nyaman dengan game yang gue buat, ya walaupun buruk sih, ya maklumin aja soalnya game ini pertama gue buat. Maksud gue, game pertama terniat yang gue pernah bikin. Untuk menemukan bugnya, gue tinggal uji coba dengan memainkan gamenya. Di sini gue menemukan beberapa bugnya. Salah satu bug yang pertama gue temuin adalah ketika player menyentuh tembok atau blok vertikal dan gue pencet tombol loncat, tiba-tiba player gue bisa terbang di dekat temboknya. Yap, terbang. Setelah gue takatik scriptnya, akhirnya bugnya udah hilang. Oke, berarti bug pertama udah selesai. Nah, setelah itu gue melakukan beberapa riset lagi untuk mencari bugnya. Tapi untuk sementara waktu, bug yang ditemukan masih tidak ada. Mungkin masih ada sih beberapa bug, tapi karena gue melakukan riset bugnya hanya sebentar untuk mempercepat waktu, jadi masih belum ditemukan. Nah, gue lanjut setelah gue benerin bug gamenya, gue tambahin fitur informasi supaya kalian tahu nanti kedepannya di game gue update apa. Untuk pembuatannya, gue tinggal tambahin scan dan ambil background menu. Dan setelah itu gue tinggal kasih teksnya. Selesai deh, game Zimba Let's Go udah jadi. Untuk downloadnya kalian tinggal cek link di deskripsi. Oh ya, game yang gue rilis itu masih versi lightnya, jadi bukan full gamenya ya. Untuk full gamenya pasti gue selesain untuk dirilis. Untuk perbandingan antara light sama yang fullnya itu beda jauh. Yang full ada shop dan level, sedangkan yang lightnya nggak ada level dan shopnya. Size-nya juga pasti banding jauh lah dengan versi light dengan fullnya. Untuk itu kalian stay tune terus di channel gua supaya kalian dapat pemberitahuan update game gua. Dan yep, segitu dulu dari video kali ini. Jangan lupa untuk di like video ini dan